Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku semuanya? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ana bi khairin. Tentu Bu Guru dan Pak Guru di madrasah selalu berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa bahagia dan gembira. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sudah siap belum menghadapi bulan yang sangat istimewa bagi kita? Oke. Nah, selama bulan Ramadan ini nanti Bapak Ibu Guru akan mengadakan banyak kegiatan. Apakah itu? Yuk, ikuti. Hai anak-anak. Pasti masih tetap stay tune ya, karena Bu yakin kalian pasti penasaran apa saja sih kegiatan Ramadan di Min 1 Yogyakarta. Siap-siap ya. Yang pertama, agar kalian siap secara lahir dan batin memasuki bulan suci Ramadan, tanggal 12 sampai 14 April anak-anak ada libur awal Ramadan, tidak ada pembelajaran. Tapi anak-anak harus sudah siap mengikuti kegiatan Ramadan di rumah masing-masing ya. Nah, setelah itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 8 Mei akan banyak aktivitas di madrasah yang bernuansa bulan Ramadan ya. Yang pertama, anak-anak harus mengisi lembar pantau Ramadan. Nanti akan dikirim oleh Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Yang kedua, tanggal 19 sampai 24 April ada pekan Ramadan virtual. Wow, kegiatannya bagus-bagus sekali. Anak-anak harus ikuti semua petunjuk dari Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Selanjutnya lagi, ada yang namanya Lomba Ramadan Virtual. Wow, pasti sudah semakin penasaran dan semakin ingin tahu ya kan? Oke anak-anak, apa saja Lomba Ramadan Virtual? Yang pertama, Lomba Ngevlog. Wow, anak-anak pasti suka ini ya. Tapi ini khusus untuk kelas 4 sampai kelas 6 ya. Juga ada lomba membuat caption yang bagus, yang seru. Ada juga lomba ribbon. Kemudian ada lomba menyanyi. Ini khusus untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kemudian ada lomba apa lagi ya? Aku dulu lupa ya, sebentar. Oh iya, Olimpiade Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bulannya atau bulan turunnya Al-Quran, bulan Al-Quran. Maka kita akan adakan Olimpiade Al-Quran khusus untuk anak kelas 4 sampai kelas 5. Seperti apa? Nanti ikuti arahan dari Ustaz masing-masing. Kemudian ada juga kegiatan kita anak-anak, agar anak-anak berlatih untuk bisa melakukan infak, di mana infak sedekah itu pahalanya luar biasa, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, siapkan infak anak-anak setiap hari Rp1.000, masukkan di dalam celengan anak-anak, nanti dikumpulkan di madrasah. Infaknya untuk apa? Untuk kita beri bingkisan bagi teman-teman kita yang yatim piatu atau kaum duafa. Oke, kemudian ada juga pengajian Nuzul Quran secara virtual yang besok boleh diikuti oleh seluruh warga madrasah. Terakhir, madrasah juga menerima dan mentasarufkan zakat fitrah dari Bapak dan Ibu semua. Luar biasa kan? Ayo ikut, pasti ikut, pasti ikut. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membagikan kegiatan sehari-hari saya, yaitu tadarus Al-Quran bersama dengan teman-teman di ruang perpustakaan. Seperti apa keseruan kegiatan saya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, mari menuju ruang perpustakaan. Oh, ternyata ada teman kita yang mau ikut. Mas Anik, ayo silahkan ikut. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di perpustakaan.
Ternyata teman-teman saya sudah mulai mengaji. Oke, silahkan langsung bergabung. Kita taruh kameranya di sini. Selamat berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya, saya hello dengan teman-teman saya di YouTube. Halo. Oke, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bacakan satu ayat, kemudian bisa diteruskan ayat lanjutannya. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi yaslannaral kubra. Diana, Diana, yang paling awal. Silakan, dilanjutkan. Cukup. Membazir zakat dengan beras seberat 2,5 kg per jiwa atau uang sebesar Rp30.000 per jiwa.